Assalamu alaikum. Hello, 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 hello. Assalamualaikum, annyeonghaseyo, ahlan everybody. Bersama Berak Baper di sini. Wow, 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 seneng banget nih hari ini bisa ngobrol-ngobrol nih di podcast pertamanya Klub Sobat Badak. Waduh, waduh, ternyata hari ini Badak Baper nggak sendiri loh ya. Ada Mama sama Baba juga nih, wadaw. Halo Mama, Baba, apa kabar? Oh iya, sebelum itu, BTW anyway, busway nih ya. Badak Baper pengen kasih pantun dulu kali ya, karena baru mau mulai nih ya. Iya nak, silakan nak, boleh banget. Karena pembukaan, wajib banget nih Badak Baper kasih pantun, karena Badak Baper tuh suka banget kasih pantun. Ihi, oke langsung aja nih ya. Beli ayam geprek di Kota Solo Baru. Ah, mantap. Ayam gepreknya hilang nih makan Andi. Selamat datang pada Klub Sahabat Badak Baru. Yuk tontonin podcastnya Klub Sahabat Badak ini. Mantap banget tuh anak awak ya, kalau pantun ini loh. Iya dong, pasti pinter banget kan. Aduh. Aduh, siapa dulu mamanya? Aduh, hari ini ternyata cerah banget ya, Mak ya. Rasa nggak sih? Benar, tapi jemuran itu. Tapi ada plusnya juga sih, Nak. Dengan kenapa hari tuh? Itu, Mama tuh kan nyuci ya. Mama nyuci, Mama ngejemur. Jadi pakaiannya tuh semuanya kering. Gara-gara hari ini cerah banget. Iya ya, nih, makanya Baba dari tadi nih pakai kaos kutang aja gara-gara panas banget nih. Aduh, si Baba bisa aja tuh ya. Sebenarnya hari ini Badak Baper itu pengen ngobrol nih, Mak. Mbak, jadi udah lama sebenarnya sih Badak Baper pengen banget nanya seputar hal ini. Tapi Badak Baper tuh sebenarnya nggak enak sama Mama sama Baba nih. Jadi sebenarnya Badak Baper pengen nanya. Maaf ya, Mak, Mbak. Jadi Badak Baper sering banget ditanyain sama teman-teman Badak Baper. Kenapa sih orang tua Badak Baper itu berbeda? Kenapa Mama berbentuk badak seperti Badak Baper? Tapi kenapa Baba itu kucing, Mak? Jadi gini. Jangan galak-galak apa, Mak? Ya, jadi waktu kamu masih kecil itu, kan Mama tuh masih apa namanya? Mama tuh masih sendiri, Mama tuh belum punya anak ceritanya, Kak. Nah, tiba-tiba pas Mama lagi ngejemur di depan rumah, kok kayak ada meteor jatuh gitu, kayak ada yang jatuh tuh dari langit, kan? Langsung awak lihat tuh, pas awak lihat ku tengok, "Ih, ada bayi badak itu lucu kali, dan ternyata itu kamu, Nak." Langsung jatuh hati Mama denganmu, langsunglah Mama adopsi Mama. Kamu itu loh. Mama langsung Mama bohong merawat. Kan? Benar, Mama bohong serius. Kan? Mama serius, Mama serius, Nak. Serius, badak. Mama serius. Kira Mama tunjukin ke Baba, kan? Mama tunjukin ke Baba. Mbak, lihat deh, aku ketemu sama malaikat kecil nih, gitu kan. Akhirnya aku bilang sama Baba, kita bikin satu keputusan untuk mengadopsi kamu, ngerawat kamu dari kamu masih bayi, kamu balita, kamu remaja sampai sekarang, gitu. Ya, tapi kan, tapi Mama kan masih bingung ya, siapa ya namanya kira-kira. Akhirnya Mama mikir-mikir nih sama Baba, kan, siapa ya nama anak kita ya? Oh yaudahlah, nama anak kita Badak Baper aja. Terus Baba nanya, apa tuh, Mak, Badak Baper? Artinya badak bawa perubahan. Karena Mama ngelihat sendiri nih, anak Mama ini ya, dia tuh bertalenta, dia tuh unik, dia tuh bisa bawa perubahan bagi sekitarnya, bagi Mama, bagi Baba. Jadi Mama memutuskan untuk nama kamu itu jadi Badak Baper. Gitu, Mak. Begitu, Ma, ya ampun. Jadi selama ini Badak Baper itu ditemuin, ya ampun. Tapi kamu jangan sedih dengan mereka yang nanya ke kamu. Ih, kenapa sih Bapak kamu kucing, Mama kamu badak, gitu kan? Kok aneh, kok bisa, gitu kan? Kamu gak usah dengerin kata-kata mereka, Nak, karena itu balik lagi ke kamu. Selama ini kamu bahagia, kan, diurus sama Mama? Iya, Mak. Rasanya jadi lebih lega. Kenapa sih Mama sama Baba tuh gak ceritain aja dari dulu, kan? Jadi lebih lega. Jadi Badak Baper lebih bersyukur bisa diangkat sebagai anak dari Mama dan juga Baba. Walaupun Mama ini galak, suka lempar-lempar sendal, tapi gini-gini Mama tuh ternyata sangat sayang dan adalah hero, superwoman, Wonder Woman banget deh ternyata. Iya, Mama nih walaupun galak, Mama nih suka marah-marah, suka ngelempar sendal kalau kamu gak mati. Itu tuh bentuk kasih sayang Mama ke kamu loh, Nak. Itu. Iya, Ma. Aduh, jadi seneng banget. Alhamdulillah banget nih diinin sama Mama. Coba kalau gak ditemuin sama Mama, sama Baba. Waduh.
sedih, yeah. Pasti baper-baper gak bisa seperti ini, gak bisa ngobrol-ngobrol bareng, gak bisa dapat kasih sayang dari mama, walaupun mama galak nih suka lempar sendal, tapi baper-baper masih disayang sampai saat ini. Kalau misalnya nih, badak baper ditanya nih sama teman, badak baper tuh asal-usulnya dari mana, anak siapa? Jawabnya apa? Ya, badak baper mah bilang aja emang anaknya mama sama bapak. Yang penting badak baper bersyukur bisa ketemu bapak sama mama yang selalu sayang sama badak baper. Iya, benar, nak. Aduh, jadi seneng banget nih badak baper. Jadi sekarang udah lega, akhirnya badak baper tahu dari mana asal-usul badak baper ini. Jadi nggak bingung lagi, jadi seneng. Nggak apa-apa, walaupun badak baper bukan anak asli mama sahabat, yang penting badak baper sangat bersyukur dapat kasih sayang dari mama yang sangat pol. Walaupun galak, tapi tetap aja sayang banget. Babak juga nih ya, walaupun babak ini suka genit. Enggak, kayak gitu. Baba ini gini-gini setia masalah mama doang. Ya, jadi itu intinya itu, nak. Dari pertanyaan kamu yang tadi, kalau misalkan dari kecil kamu masih nanya, kenapa sih, nak, aku berbeda sama mama dan baba? Ya udah, ini kan dari sekian lama, bertahun-tahun ini loh, kamu baru berani nanya sama mama. Ya udah, ini sekarang mama udah ngejelasin ke kalian, ke sobat-sobat badak mama, ke penonton ini loh yang bertanya-tanya kenapa baba ini sama mama punya anak padahal babanya kucing gitu kan. Ya udah, intinya adalah mama ini sama baba merawat pada baper nih dari masih bayi sampai sekarang, yang mama itu menyadari oh ternyata anak awak ini punya talenta gitu loh, kenapa gak dikembangkan gitu. Jadi itu story-nya, behind the story-nya, kenapa bapak sama mama punya anak pada baper, gitu semuanya. Iya, seneng banget. Gini-gini badak baper juga sangat bertalenta kan. Mama seneng kan punya anak badak. Mama pasti seneng kan punya anak badak baper kayak begini. Jadi oh iya dong, sangatlah mama senang hati loh mama ini loh. Kamu itu bahagianya mama loh, nak. Iya, jadi kalau misalnya mama nih lagi ngomongin kamu tuh pasti bangga terus gitu loh, gak pernah enggak, kayak bangga aja sama badak baper pokoknya tiap saat, tiap detik kalau misalnya cerita sama baba. Badak baper tahu kok pasti baba ini setia banget sama mama. Aduh, yaudah deh kalau kayak gitu ya. Aduh, terima kasih banget nih ya baba sama mama kali ini udah ngobrol-ngobrol sama badak baper. BTW anyway, busway, jangan kemana-mana dulu ya sobat badak, karena pastinya setelah ini nih, setelah dari podcast yang satu ini, akan ada podcast yang lebih menarik lagi tentang klub sobat badak ya, Ma. Ya, Ba. Bener kan? Ya udah kalau kayak gitu, badak baper kasih ini dulu kali ya. Closingan mau kasih pantun dulu nih, biar makin cakep ya. Boleh. Tunjukin ke mereka, okay. Kak. Oke. Okay. Jangan lupa bilang cakep. Buah nanas, buah ceri. Mantap. Dicampur gula enak sekali. Mantap. Cakep. Okay. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di next episode lagi. Oke, sampai jumpa lagi sobat badak. Bye-bye. Dadah.